kami ingin menanyakan. Ya, Pak Andro. Suka dan duka menjadi presiden Indonesia. Ya, senangnya, sukanya kalau pas ketemu masyarakat. Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja ke Surabaya pada Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Di Surabaya, Jokowi akan melakukan sejumlah rangkaian kunjungan hingga bertemu relawan. Kunjungan Jokowi dan Ibu Negara Iryana di Pasar Pucang Anom mendapat sambutan meriah dari warga. Namun ada yang menarik dalam rangkaian kunjungan kerja Jokowi dan Ibu Iryana kali ini. Setelah menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan langsung kepada para penerima manfaat di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jokowi didatangi oleh dua wartawan cilik. Momen tersebut dibagikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, yang diunggah pada tanggal 21 Agustus tahun 2022. Mereka adalah Khalifah Fatimah dan Rafif Ahmad yang merupakan pelajar kelas 5 SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Iva dan Rafif mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Presiden Jokowi dan istri. Iva bertanya kepada Presiden Jokowi bagaimana suka dan duka menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia juga bertanya mengenai bagaimana cara menjadi Presiden. Sementara itu, Rafif bertanya terkait apa pesan Presiden untuk memotivasi para siswa-siswi di Indonesia. Jokowi menyampaikan kepada siswa-siswi Indonesia untuk selalu belajar dengan giat dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Iva dan Rafif kemudian mengaku senang dan bangga mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai langsung Presiden RI, Jokowi dan Ibu Iryana. Tadi nanya apa aja ke Bapak? Suka dan duka menjadi Presiden Indonesia. Dan motivasi untuk siswa-siswi seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!